Mangsa sesalat COVID-19 ngelantaran kejumlah nungalige di Jawa Barat ngaroncat. Kukituna Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar ngekolahkan di Jofer. Beda jeng tahun-tahun semehna, Jofer kiwari dilakunan sagemlengna secara online. Tapi kiwari copelna ngesalapan 88 pausahaan anu aup netawarkan lowongan kerja anu jumlahna lebih di 2.600. Ngarasa prihatin karena beki ngejauhna jumlah pegawai anu di PHK tapi kan ngaronjatkeun jumlah nu ngalige, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat ngokolakeun deui Jofer. Sanajan kitu lantaran dina mangsa sesalat COVID-19, Jofer kiwari dilakonan secara online. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Taufik Gardasi nembrakeun pihakna ngelakonan inovasi dina Jofer kiwari ku cara narekahan pausahaan jeung nu ngalamar bisa interaksi secara langsung dina website jobfaironlinejabar.id kalawan sistem user friendly. Ngaliwatan sistem online ti poe ka poe beuki rea pausahaan anu aup dina eta Jofer. Tapi kapoe Senin berang copelna geus 88 pausahaan anu natawarkeun 2.614 lowongan pekerjaan. Eta jumlah anu sakitu teh terus nerekel. Ari Jofer-na geus dibuka saprak saminggu nu anyar kaliwat tur bakal diluncing tanggal 15 tepi ka 30 Desember 2020. Lowongan kerja anu ditatawarkeun kawilang rea ragemna timimiti pemasaran, farmasi, akuntan tepi ka teknik. Memang banyak joker-joker yang online, tapi kita pesimis awalnya perusahaan mana yang mau mencari pekerjaan gitu, yang ada saja sudah apa banyak ditutup, di PHK dan sebagainya. Nah kita coba, kita lihat ternyata ada juga beberapa yang lapangan usaha yang meningkat. Ataupun ada posisi-posisi yang dibutuhkan pada saat perubahan atau dampak COVID ini. Nah, kita coba mulai online, kemudian kita inovasi. Selama ini kan biasanya perusahaan itu statis diundang. Nah, ini kesistiman kita itu baik perusahaan maupun pelamar pekerja, itu bisa berinteraksi langsung, bisa masuk masing-masing ya, misalnya perusahaan masuk mengisi kebutuhannya apa segala macam, kemudian posisinya apa yang dibutuhkan. Sehingga perusahaan apa aja Pak yang terlibat lebih banyak bergerak di bidang apa? Kalau sekilas awal-awal saya lihat hanya di pemasaran, kemudian sekarang bertambah ada dari perusahaan farmasi, perusahaan akuntan, kemudian teknik juga ada. Seperti Tangsin yang banyak, Tangsin Garut itu kaitan dengan apa, hobi sepatu, mereka yang manajer segala macam. Jadi tidak hanya pekerjaan yang di bawah, tetapi level manajer juga dicari di sini. Dumasar karena data BPS Jabar bulan Agustus nanyar kaliwat, tumuhna jumlah nungalige di Jawa Barat leuwih ti 600.000 urang. Kukituna jumlah nungalige di Jabar ngahontal 2,53 juta urang pangreana di Indonesia. Ngaliwatan eta Jofer pihak Disnaker Tran bakal ngarekam posisi jeung potensi anu dibutuhkeun di Jabar pikeun dijadikeun big data keur ngamekarkeun ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.